Untuk kali ini kita akan review Ejo Sebelah Cutting Standard Made in Thailand. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Ejo yang kita reviewkan adalah Ejo brand Chain Speed. Chain Speed ni dia nombor satu di Thailand lah. Kebanyakan Ejo Chain Speed dia bentuk cutting standard dengan dalam dah siap operate. Bahagikan pada dua jenis, satu jenis untuk motor cup dan satu jenis lagi untuk motor skuter. Untuk motor cup, brand dia adalah untuk W100, W100S, W110. W110 ni dia boleh pakai pada EFI, W125, W Future, future lama dengan future baru. Yang future baru ni yang ada LED lah. Lepas tu W110i new, atau kat sini dia panggil W110RS, dan untuk drink cup. Ya, yang ni exhaust cutting standard W125 lah. Okey. Kita bagi tengok gambaran penuh. Cutting standard W125. Dia ni model sekarang. Dia pakai clip lah. Dia pakai clip. Model dulu dia pakai spring. Tapi model yang sekarang dia pakai clip. Okey, dia punya pipe ni full piping. Cantik. Tengok dekat dia operate. Cantik. Dia punya welding cantik. Dia punya cantik. Dia boleh buka. Model sekarang memang dia boleh buka. Dia ada skru lah, boleh buka. Boleh kita tukar karbon. Kapas dia dalam lah. Dia dua warna. Warna hitam dengan warna chrome. Dia bentuk dia sama juga dengan W110 dengan W100 ataupun EFI. Cuma yang bezanya pada pipe lah. Beza pipe. Contoh kalau nak pakai pada EFI, pada W110, cuma tarik sikit je. Dia beza pipe lah. Boleh masuk, cuma tarik sikit. Mana tertarik pada hujung ni. Tarik, masa dia masuk. Complete. Dalam dah siap lah. Yang kelebihan dia chain speed ni, kita naik standard, dia tak bunyi. Bunyi macam biasa lah, macam standard. Tapi bila kita rem, baru dia buka bunyi dia. Padat dan padu. Ini dia punya trompet. Okay, trompet ni cuma untuk bagi cantik lah. Itu je. Ini cover exhaust ni ya. Iaitu pelangi. Pelangi pakar-pakar dia panggil. Pelangi penuh pun dia ke. Okay, biru pakar-pakar. Biru penuh. Titanium gold. Dia panggil titanium gold. Sebab dia biru dengan gold, dia panggil titanium gold. Dan exhaust, cover exhaust untuk future. Future model baru, model lama. Termasuk dia boleh pakai lah. Ini cover exhaust ni boleh pakai pada W100, W110, yang kat ni standard lah. W125, boleh pakai semua. Okey, yang ni Aventis ataupun di Thailand dia panggil Meo GT125. Yang ni pun kat standard. Dah siap operate. Di mana kalau kita naik relax tu, dia bunyi standard. Tapi bila terang, dia bunyi padat dan padu. Untuk Roblox ni lari. Okey, dia bentuk-bentuk. Dan dia tak pakai clip ya. Semua model chain speed yang baru semua pakai clip. Okey, selain ni pun kita ada Ego S pun ada kan. Novo pun ada. Yang ni pula Ejo Future. Yang atas tu future model baru. Yang bawah future model lama. Dia akan bagi sekali dengan pipe juga. Pipe dia. Exhaust cutting standard eh. Kita tengok apa yang beza dia. Tengok dia pada letak pada apa? Cover pun lain. Lepas tu untuk future baru ni dia panjang sikit. Dia beza dia panjang sikit. Okey. Mari kita tengok lebih dekat. Okey. Tengok, dia dah siap lah. Cutting time memang dia dah siap lah. Dia dah siap lah. Ujung dia dah siap lah. Cuma kita masuk je. Okey. Okey, untuk screw cover exhaust kita pakai brand hang lah. Kita pakai brand hang. Mana yang punya kualiti pun memang terbaik. Siapa-siapa pernah pakai screw brand hang, saya tahulah. Dia punya kualiti dia memang bagus. Okey. Dia punya cantik gambar. Barang pun cantik. Okey, dia brand hang ya.
Bukan brand Cik Ayam, bukan brand Cina, brand Hang. Ha, ini dia penghantaran meriam bulu yang korang order untuk raya. Tengok meriam bulu korang ni. Meriam bulu ni nak letup. Okay, ha, tu lah. Meriam bulu semua. Semua itu meriam bulu korang. Wave 125 Ego semua ada. Avantis. Tu. Meriam bulu. tunggu sampailah. Okey. 1-2 hari lagi sampai. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.